mengejutkan dunia. Akhirnya jet tempur Rafale pesanan Indonesia sedang menuju dalam proses pengiriman. Jet tempur Rafale, yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Prancis, Dassault Aviation, telah menjadi sorotan dunia berkat teknologi canggih dan kemampuan tempurnya yang luar biasa. Pesawat multiperan ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi udara dengan efisiensi tinggi, dari pertahanan udara hingga serangan darat dan laut. Bahkan Rafale telah menonjol dengan desain aerodinamis yang memungkinkan manuver ekstrim dan stabilitas pada kecepatan tinggi. Ditenagai oleh dua mesin turbofan Snecma M88, jet ini mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 1,8 Mach dan memiliki jangkauan operasional lebih dari 3.700 km tanpa pengisian bahan bakar ulang. Desain sayap Delta Canard yang khas memberikan Rafale keunggulan aerodinamis yang signifikan, memungkinkan pesawat untuk bermanuver dengan sangat lincah dan mempertahankan stabilitas pada berbagai kecepatan dan ketinggian. Sistem kontrol fly-by-wire yang terkomputerisasi memberikan pilot kontrol yang presisi, meningkatkan keamanan dan efektivitas dalam berbagai situasi pertempuran. Keunggulan utama Rafale terletak pada sistem avionik dan senjata yang terintegrasi dengan teknologi mutakhir. Jet ini dilengkapi dengan radar aktif elektronik, HISA, RB2, yang mampu mendeteksi dan melacak target secara simultan dengan jangkauan yang lebih jauh dan presisi tinggi. Selain itu, Rafale dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik Spectra yang memberikan perlindungan terhadap ancaman rudal dan deteksi radar musuh. Radar HISA RB2 memungkinkan Rafale untuk melacak dan menyerang beberapa target sekaligus, baik di udara maupun di darat. Teknologi ini memberikan keunggulan taktis yang signifikan dalam pertempuran modern, di mana kemampuan untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat sangat penting. Sistem Spectra, di sisi lain, menawarkan perlindungan komprehensif terhadap berbagai ancaman elektronik dan misil, memungkinkan Rafale untuk beroperasi dengan aman di lingkungan yang penuh ancaman. Rafale juga mampu membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara seperti Nica dan Meteor, rudal jelajah seperti Scalp, bom berpemandu seperti ASM, dan senjata nuklir. Sistem persenjataan modular ini memungkinkan Rafale untuk menyesuaikan misi sesuai dengan kebutuhan operasional, menjadikannya platform yang sangat fleksibel dan efektif dalam berbagai jenis operasi militer. Namun dengan adanya salah satu fitur unggulan Rafale adalah kemampuannya sebagai pesawat multiperan sejati. Jet ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari superioritas udara, penyerangan darat, hingga misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, ISR. Fleksibilitas ini menjadikan Rafale sebagai pilihan utama bagi banyak angkatan udara di seluruh dunia. Kemampuan multiperan Rafale memungkinkan satu pesawat untuk menggantikan beberapa jenis pesawat khusus, mengurangi kebutuhan logistik dan biaya operasional. Dalam satu sorti, Rafale dapat melaksanakan misi udara ke udara, udara ke darat, dan ISR secara simultan, memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Selain itu, kemampuan untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan dari landasan pacu yang terbatas membuatnya sangat adaptif dalam berbagai teater operasi. Rafale dilengkapi dengan kokpit digital canggih yang memudahkan pilot untuk mengendalikan pesawat dengan efisiensi tinggi. Sistem fly-by-wire yang terkomputerisasi memberikan kontrol yang lebih presisi dan responsif, sehingga memungkinkan manuver yang lebih aman dan efektif dalam pertempuran. Selain itu, Rafale memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara, yang memperpanjang durasi operasionalnya. Pesawat ini juga dirancang untuk dapat beroperasi dari landasan pacu pendek, menambah fleksibilitas dalam penempatan dan peluncuran misi. Pengembangan Rafale dimulai pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap kebutuhan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis untuk sebuah pesawat tempur multiperan yang modern. Dassault Aviation, yang sebelumnya telah sukses dengan pesawat Mirage, memimpin proyek ini. Rafale pertama kali terbang pada tahun 1986 dan memasuki layanan operasional pada awal 2000-an. Selama bertahun-tahun, Rafale telah menjalani berbagai peningkatan dan modifikasi untuk tetap relevan dengan kebutuhan tempur modern.
Peningkatan ini mencakup peningkatan avionik, integrasi senjata baru, dan peningkatan sistem perlindungan. Versi terbaru, Rafale F4, diharapkan membawa peningkatan signifikan dalam hal jaringan tempur, kemampuan pemrosesan data, dan efektivitas tempur. Sejak diperkenalkan, Rafale telah digunakan dalam berbagai operasi militer oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis. Pesawat ini telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai konflik, termasuk di Afghanistan, Libya, Mali, dan Suriah. Keberhasilan operasional ini telah menarik minat banyak negara lain, dan Rafale kini dioperasikan oleh beberapa negara termasuk India, Qatar, dan Mesir. Kemampuan Rafale untuk beroperasi di lingkungan yang keras dan dalam berbagai jenis misi telah menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak angkatan udara di seluruh dunia. Dengan penjualan internasional yang terus meningkat, Rafale diperkirakan akan tetap menjadi pemain utama di pasar jet tempur global selama bertahun-tahun mendatang. Masa depan Rafale terlihat cerah dengan rencana peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Dassault Aviation terus bekerja pada versi baru dan peningkatan sistem yang ada untuk memastikan bahwa Rafale tetap di garis depan teknologi tempur udara. Pengembangan ini mencakup integrasi kecerdasan buatan, sistem senjata baru, dan peningkatan kemampuan jaringan tempur. Selain itu, Rafale juga diharapkan memainkan peran penting dalam proyek Tempest, sebuah inisiatif multinasional untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. Kolaborasi ini akan membawa inovasi dan teknologi baru yang akan menguntungkan Rafale dan memastikan bahwa pesawat ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman masa depan. Mesin Snecma M88 merupakan salah satu elemen kunci dari performa luar biasa Rafale. Mesin ini dirancang khusus untuk memberikan daya dorong yang besar dengan efisiensi bahan bakar yang optimal, serta mampu beroperasi dengan andal dalam berbagai kondisi ekstrim. Mesin M88 dilengkapi dengan teknologi kontrol digital penuh, FADEC, yang memberikan kontrol optimal terhadap semua parameter mesin, meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional. Keunggulan dari mesin M88 adalah kemampuannya untuk menghasilkan daya dorong tinggi dengan tingkat emisi yang rendah. Ini sangat penting dalam operasi tempur modern di mana efisiensi bahan bakar dan jejak termal rendah menjadi faktor kritis. Selain itu, mesin ini dirancang untuk mudah dalam perawatan, mengurangi waktu henti dan biaya operasional, yang merupakan keuntungan besar bagi angkatan udara yang mengoperasikan Rafale. Sistem Spectra, Self-Protection Equipment Countering Threats to Rafale Aircraft, adalah salah satu sistem peperangan elektronik paling canggih yang ada pada jet tempur saat ini. Spectra juga dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai ancaman seperti radar, rudal, dan serangan elektronik. Sistem ini mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan cepat dan efektif.